Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Jalan Layang MBZ. Ini salah satu jalan layang yang terpanjang di Indonesia, yang menghubungkan dari arah Bandung menuju ke Jakarta. Kita akan mencoba di jalan layang ini ya, atau jalan flyover, kurang lebih di ketinggian 50 meter dari jalan tol biasa, tol darat. Dibangunnya jalan jembatan MBZ ini dari arah Bandung menuju Jakarta, atau sebaliknya dari Jakarta menuju ke Bandung, di mana ini mengurangi kemacetan yang ada di sepanjang jalan ini, dikarenakan yang di bawah banyak sekali mobil-mobil besar keluar masuk, kendaraan kontainer maupun dump truck yang keluar masuk dari PT-PT atau pabrik-pabrik. Di sini dianjurkan tidak boleh melebihi kecepatan yang sudah ditentukan. Senormal mungkin ya perjalanan di atas jembatan ini atau flyover ini, flyover tol, tidak boleh melebihi kecepatan di atas 100 di speedometer kendaraannya. Kita akan mencoba sensasinya ini. Kita pakai standar di 100. Sangat mengurangi waktu untuk perjalanan yang khususnya dari Jakarta maupun dari Bandung untuk masuk ke kota-kota dari Jakarta maupun ke Bandung, dari Bandung masuk ke Jakarta. Nah, ini kita lihat simak terus di dalam video ini perjalanan di atas tol flyover MBZ yang ada di kota Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Tuh pemandangannya ya, jalannya berleok-leok. Kurang lebih di atas jalan tol darat 50 meter. Kelihatan pemandangannya. Kebetulan kita akan menuju ke Jakarta, ada keperluan untuk silaturahmi ke tempat teman. Ini dari arah Bandung menuju ke daerah Jakarta, Tangerang. Nah, di sini dilengkapi oleh rambu-rambu informasi tol 14080 dan peringatan kecepatan Anda diawasi oleh satelit kamera CCTV. Jalur kanan hanya untuk mengendahului, dilarang mengendahului dari sebelah kiri. Kita coba berapa menit atau berapa jam ya perjalanan di atas flyover maupun tol layang ini.